Supriyatni atau Nana dikenal sebagai seniman limbah ban dengan karya replika binatang. Ia memakai limbah ban motor yang dibuang di TPST 3R Sumedang di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebab untuk pameran sendiri, terkadang mahasiswa memakai barang baru. Dari inspirasi seniman, barang limbah juga bisa menjadi sesuatu yang menarik dan bernilai ekonomis. Iya, saya cuma ingin menimbulkan minat ya di kalangan generasi muda, khususnya awalnya memang untuk bisa kita bisa mengurangi limbah ban yang memang itu sulit terurai dan ratusan tahun baru bisa terurai ya, terkompos di sini. Jadi dengan karya-karya ini mungkin bisa menimbulkan minat ya, karena saya memang tampilkan karya-karya yang menarik ya, yang menarik, yang bisa menyatu sama alam, misalnya hewan, burung itu saya warnai agar dia benar-benar seperti.